Itu Yamaha WR lu beli apa temen nitip? Enggak. Itu boleh ngebegal kemarin. Video ini disponsori oleh DS Second Moto, Super Moto Free, Mamang Custom, dan DS Graf. Berapa? Kilometernya baru 179 tuh. Mana? Oh. Nick-nya 2013. Tapi ini yang kalian penasaran nih harganya? Berapa? Harganya 39,8. Oke. Ini registrasinya baru didaftarin di Samsat 2020. Iya. Yeah. Jadi reward banget lah. Ini second rasa baru. Tahun berapa? Ini nicknya 2013, tapi yes, registrasinya 2020, jadi yes, lo kayak beli motor baru lah 2020. strip 100 strip 18 ban depan ukuran 80 strip 100 strip 21 sama merek Maxxis juga. Ini adalah The Tracker 250 yang belum dipasang stiker. Itu lagi dipasang stiker velg. Ini jack stand-nya guys, jadi nggak usah pakai ember. Waduh,
nggak main nih. Jalan sebelah. Kopi nggak enak, kopi ini. Ukuran ban belakangnya 130 70 per 17. Extra Max. Selamat sore semuanya. Toko udah mau tutup nih. Lihat mataharinya. Wow. The Tracker 250 sama KLX 2,5. Tadi ada yang udah di stiker, ada yang belum. Ini belum. Ini baru swing arm-nya doang. Bodinya belum ini. Ban belakang merek Pirelli 150 70 per 17. Lihat. Swing arm bawaan tapi bannya gede banget. Stop lamp 3-in-1 belum dipotong nih. Nampak dari atas. Knalpot juga masih standar. Gue paling suka dari The Tracker itu spionnya. Mantep banget. Ini udah pakai model lipat Expedition warna silver. Busanya asimetris. Yang ini tidur ke bawah. Ban depan juga sama merek Pirelli Sport Demon. Ukurannya 120 70 per 17. Velgnya masih bawaan TK Takasago. Ini juga stiker bawaan nih, ker. Buset. Gak tahu kedepannya ini apakah diganti konsep model apa. Karena ini belum beres juga. Nah, kalau yang ini udah jadi nih guys, udah beres. Ban belakangnya ukuran 130 70 strip 17 ini lebih kecil nih. Velg doff udah di cutting stiker tadi. Swing armnya. Knalpotnya DC Project cuma namanya belum ditempel. Suruh pakai stop lamp 3-in-1 deh. Ini tampilan dari atas. Joknya, jok masih bawaan. Lihat leher knalpotnya guys, kayak cacing. Stang protaper Carmichael Evo ternyata bisa diterapkan pada KLX atau The Tracker 250 juga. Good. Risernya tumpuk 3. Sesuai dengan permintaan kalian, akhirnya ada KLX dan The Tracker 2,5. Dan ini di depan gua adalah Ninja Kawasaki yang baru di cutting stiker selesai kemarin. Bagaimana guys, menurut kalian? Ninja Carb. Dan inilah tampak dari sebelah kiri secara keseluruhan. Ini tadi udah selesai di cutting stiker. Nah ini plat nomornya nggak tahu kenapa nih, mau diganti apa mau dibuang. Plat nomor lagi belum dipasang. Spakbornya masih bawaan ya, jadi kalau supermoto pakai spakbor ini oke juga sih, cuma agak panjang gitu. Hal yang menarik adalah biasanya KLX 2,5 atau The Tracker 2,5 ban sumonya itu gede, tapi nggak tahu kenapa ini kecil banget. Kok kecil banget ini? Hah?
100/80 strip 17. Jadi ukurannya sama persis kayak The Tracker 150cc. Sesuatu yang baru, badannya besar tapi roda depannya kecil. Untung bukan ban cacing. Oh, ini velg jari-jari udah pakai sedotan jari-jari warna hitam. Belum dipasang engine guard guys, masih bolong. Handguard tulang aluminium merek Protaper. Ininya unik banget. Realm. Ini juga sama. Ini dipotong atau kemana? Oke guys, jadi itu dulu review gue tentang The Tracker dan KLX 2.5 yang sudah maupun belum dipasang stiker. Lihat tuh, mau masuk ke dalam. Bagi yang baru pertama kali lihat video ini, jangan lupa subscribe tombol merah, jangan lupa komen, like, dan share. Itu kayak orang nari balet. Wah, ini juga. For you guys that already subscribe this channel, thanks a lot. And for you guys who just see this channel and watching this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Alright guys, see you on my next video. Ah! Yeah.